Ini udah malam loh. Masa ada bayi jam segini? Sar. Jangan. Itu bayinya udah mati. Ya makanya udah biarin aja. Kok bisa nangis? Gak mau. Saya gak mau ngurung anak. Saya gak mau. Ambil. Saya gak mau bayi ini. Bawa dia sama kamu! Stop! Kamu tidak boleh masuk. Sebelum kamu kasih tahu saya kenapa anak dan istri kamu mati dirampok. Jangan salahin Erwan, kan jelas-jelas istrinya Erwan tuh mati karena dirampok. Betul, Bu. Istri saya dan anak saya mati dirampok. Botol susu bagi siapa ini? Rohana dan bayinya. Ih, ini teh pada nongki di mana sih orang-orang? Kok sepi banget? Si abang bopak lagi nih. Kok kayak ada suara bayi ya? Gimana bayi? Siapa ini ya? Kok lucu banget sih? Cubi bawa aja, kasihan. Ya, ikut ya. Yuk. Aduh, udaranya malah dingin kayak gini lagi, Bang. Nggak enak nih. Jajan suka ngaco aja. Tempat begini suka mancing-mancing kamu. Ya, saking dinginnya nih. Saking dinginnya, Amin. Ini biasanya kalau dingin-dingin kayak begini nih, yang nongol medi nih. Jangan gitu, Os. Kemarin kamu bicara seperti itu, nongol. Ih, kamu tuh emang lucu banget. Medinya nongol. Lihat nih, Cubi punya anak. Itu bayi, tapi itu bayi ini bukan bayi beneran. Serem banget itu. Cubi. Kok serem sih unyu kayak gini? Coba lihat Kak Cupi. Astagfirullahaladzim. Itu bayi kok serem amat mukanya. Dari ya mana sih Cupi itu bayinya? Bikin Cupi ngapain sih? Bawa-bawa kesini aja bikin nakutin orang aja. Malah nyengar-nyengor. Abang mau megang kan? Mau gendong? Siapa yang megang? Ayo, nih gendong. Gendong. Ya, kesian bayinya keberatan itu. Tuh kan Us. Gara-gara lu sih tadi. Kok gara-gara gua mulu? No. Jangan datang medi, lu ngomong medi. Datang tuh. Itu Cupi, mungkin yang punya bayi datang lo. Kata tadi Pak, kayak kabur, Pak. Hah? Kebiasaan nih suka ninggalin bayi cantik kayak gini. Abang! Abang, semalam Cupi calem banget.
Cupi kan gendong bayi, bayinya udah meninggal. Beneran, pantesan dingin. Iya, aku juga liatin tuh Neng Cupi lah. Bayinya tuh seperti kayak Rohana tau sama anaknya. Yang pas aku ketemu di gundakan tanah itu sama si Daus waktu ketemu mayatnya. Dan aku lihat ada orang langsung masuk mobil putih dan pergi udah. Nah, Bang Bopang inget gak plat nomor mobilnya itu? Aduh, aku lupa lah. Sebab kejadiannya itu kan terburu-buru. Dan mobil itu langsung berlalu tuh lah. Aku gak cepet nyatet nomornya, Daus juga begitu. Gitu ya, tapi mobilnya? Ya mobilnya pokoknya warna putih. Ih, si abang mah gimana sih? Yang namanya mobil itu yang putih banyak banget. Ya Neng Cupi, aku gak cepet nyatet, kan aku udah bilangin gak sempet nyatet. Mbak Cupi, sebenarnya gak apa-apa sih. Lumayan nih, meskipun clue-nya itu cuma mobil warna putih, tapi ini bisa dijadiin petunjuk buat cari tahu siapa yang udah ngebunuh barunya sama bayinya. Dan kita bisa nyelidikin dengan modal petunjuk itu. Nah, itu cakep tuh lah. Biar nanti permasalahannya cepet selesai, warga kampung Kucir jadi gak ketakutan lagi. Aku aja udah gak bisa tidur nih, bisnis-bisnis aku hancur. Benar, Cupi juga gak bisa bobo. Ah, kamu kemana juga takut. Ngintil aja kayak Boyen. Ya abis gimana kan Tatu? Takut. Reza, ya. Topinya bagus. Pinjem. Bagus ya? Panas soalnya. Zaman kau panas. Cuman dipelet. Iya, Kak Reza gak balikin dong panas. Mau minjem, aku pinjem aja pinjem. Panas Kak Reza. Sorry ya. Mobil putih ini? Ini mobil putih yang dimaksud itu bukan sih? Yang dimaksud Bang Daus sama Bang Bopak? Iya. Thank you.